Memasuki bulan suci Ramadan, para pedagang yang biasa berkeliling kampung di Kota Mojokerto mendapat keuntungan yang lebih dan keberkahan di pasar takjil pinggir jalan. Pasar dadakan ini berada di Jalan Raya Surodinawan, Mojokerto. Berbagai macam makanan dan minuman serta jajanan takjil seperti pepes ikan, gorengan, es buah, dawet, hingga nasi campur ditawarkan untuk warga yang hendak berbuka puasa dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu pedagang takjil mengaku mendapat untung 2 kali lipat di bulan Ramadan daripada hari-hari biasa. 3? Nah, 3 Pak ya. Jadi berapaan Pak? 3.000, 5.000. Biasanya gimana? Laris semua atau gimana? Alhamdulillah. Berkah Ramadan ya? Iya. Ahmad Supriyadi, jatimno.com.